Dalam mengendus sejumlah kuliner yang mencurigakan, kami, tim reportase investigasi, menemukan roti tawar dan manis pun tidak luput dari kecurangan. Produsen roti yang berbuat curang, salah satunya adalah pabrik roti yang cukup besar ini. Disinilah Panjul, narasumber kami, bekerja. Panjul mengaku, selain adonan roti bertabur boraks, bila roti sudah lama dan berjamur, roti-roti itu diakali lagi. Roti kedaluarsa didaur ulang menjadi roti kering. Namun untuk menjelaskan kecurangan itu kami membuat studi kasus. Sejumlah roti yang kami curigai dari beberapa tempat kami bawa ke laboratorium. Kami juga membeli sejumlah roti bermerek tersohor di pasaran, baik di mall dan supermarket. Seluruh sampel roti diteliti Laboratorium Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Ilmu Pertanian Universitas Pajajaran. Hasilnya, 6 dari 10 sampel roti positif mengandung boraks, sehingga tidak aman dikonsumsi. 3 di antara yang positif boraks itu adalah roti bermerek terkenal, yaitu 2 merek roti yang dijual di mall-mall dan satunya lagi dijual di supermarket. Salah satu roti yang terkenal di mall itu juga ternyata mengandung kapang melebihi batas standar nasional Indonesia. Dalam jumlah berapapun, boraks, pijer alias bleng dilarang digunakan untuk makanan. Konsentrasi anak-anak yang tidak sengaja mengonsumsi boraks berlebihan akan menurun dan cenderung bodoh. Bahkan boraks bisa memicu terjadinya kanker. Sedangkan kapang merupakan sejenis jamur yang biasanya tumbuh pada permukaan makanan yang sudah basi atau terlalu lama tidak diolah. Kapang bahayanya mungkin bisa menyebabkan sakit perut. Biasanya kalau kita tidak bisa melihat kapang, ya dari aroma flavor sudah mulai tercium aroma seperti alkohol, cukup menyengat. Nah itu artinya roti memang sudah memiliki umur yang sudah tidak layak konsumsi. Ada produsen roti curang, ada pula produsen roti jujur. Salah satunya Asep Sutisna yang sudah 10 tahun berjualan roti. Ia mengaku sangat menjaga betul kualitas bahan-bahan untuk rotinya. Ucapannya itu juga terbukti dari hasil uji laboratorium kalau rotinya tidak mengandung zat kimia berbahaya. Karenanya Asep meminta pembeli rotinya untuk dihabiskan dalam 3 hari. Lewat dari 3 hari rotinya sudah tidak layak konsumsi. Bila rotinya tidak laku dijual dalam 3 hari pun, roti akan segera ditarik dari pasaran dan segera dimusnahkan. Justru kan kalau misalkan roti tidak pakai pengawet, cepat jamuran gitu. Jadi kebetulan masalah pengawet, kita menggunakan pengawet yang sudah ada dari bahan baku. Jadi istilahnya memang pakai tapi sedikit, tidak begitu banyak gitu. Sedikit itu soalnya dari bahan baku juga sudah pasti ada gitu. Lagian kebersihannya kita selalu dijaga, bagi kayak karyawannya itu harus betul-betul dijaga, diperhatikan gitu. Soalnya ini kan mencantum makanan juga. Cara alternatif paling aman mengonsumsi roti adalah membuat sendiri. Namun bila tidak memiliki waktu memasak, kenali ciri roti yang aman dan berbahaya.